pelan. Kali ini kita ada di Rawon Candi, di daerah Candi Sidoarjo. Nah, ini salah satu alternatif rawon selain daripada rawon-rawon yang ada di Sidoarjo lainnya. Kita langsung aja cobain Rawon Candi. Rawon Candi ini ownernya namanya Mas Win. Nanti langsung cari aja dari pertigaan larangan lampu merah, pertigaan itu maju aja sekitar 100 meteran lebih, nanti sebelah kiri ada neon box tulisannya Rawon Candi. Langsung aja datang tempatnya kayak gitu. Nah, jadi kayak gini nih. Dia dapatnya kalian bisa milih antara tahu atau tempe. Terus dapat empal suwir, ada taoge-nya. Kalau untuk ini telur asin ini aku tambahan telur asin sama kerupuk udang. Ini ada sambal. Ini ada sambal juga. Kalau pengen tahu Mas Win kayak gimana, kita lihatin Mas Win. Aku coba apa namanya rawonnya sama. Nasi aja udah enak banget ya. Ini aku sekarang tambahin sambal. Cobain. Enak sih. Gak kalah sama rawon-rawon yang udah terkenal ada di Sidoarjo. Sikat. Sambalnya juga kerasa. Ini apa namanya masir ini yang punya resep sama ownernya lagi ngobrol ibu sama anak kokinya sama kokinya juga istrinya Mas. Klik like juga. Kalau pengen tahu video-video aku selanjutnya, jangan lupa subscribe.